Bosan jadi orang kaya, seorang wanita di Cina ini pilih kerja jadi tukang cuci piring. Melansir dari World of Buzz, sosoknya menjadi viral usai terlihat keluar dari mobil mewah berharga miliaran. Meski mendapat gaji yang tak sebanding dengan harga mobilnya, ia pun tetap rajin masuk bekerja. Wanita tersebut mengaku merasa bosan di rumah karena tak ada pekerjaan. Mulanya sang putri tak setuju dengan pekerjaan ibunya sebagai tukang cuci piring. Namun pada akhirnya ia pun luluh dan memutuskan untuk mengantar jemput sang ibu setiap hari.